Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa bali ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Taala, para sahabat usamah yang semoga berbahagia semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode jingga yang ketiga. Yang ketiga ya, Masya Allah. Masih bersama narasumber yang luar biasa, Ustaz Amiruddin Alsi Uh, insya Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita episode sebelumnya, yaitu terkait dengan prediksi akil Balil. Kemarin, kita sudah berbicara terkait dengan situasi kondisi uh, lingkungan yang mm -hmm. begitu luar biasa. Apalagi, konon uh, Indonesia akan ada bonus demografi, demografi. di 2030, 2020. yang artinya para pemuda itu akan sangat banyak, begitu uh, prediksinya. Begitu maka pemuda yang seperti apa yang kita inginkan maka kita perlu ada persiapan pendidikan akil balik ini bagi kita sebagai peluang uh, dan tantangan nah betul uh, sebagai orang tua dan sebagai lembaga pendidikan kita perlu menyiapkan hal itu uh, selanjutnya uh, di episode kedua kita berbicara terkait dengan konsep akil balik yeah. dan yang ketiga ini nah bagaimana cara mendidiknya nah itu kan tetapi sebelum bagaimana cara mendidiknya, kita perlu ada prakondisi-prakondisi dulu. Artinya perlu perlu kemudian mensituasikan mensituasikan uh, apa uh, keluarga kita rumah kita itu seperti apa anak-anak kita seperti apa. Kita perlu ada bekal-bekal dulu. Nah, uh, Ustaz Amir yang dirahmati Allah uh, mungkin seperti biasa didahului dengan prolog. Staffat, Terima kasih Pak Isa yang selalu semangat mempersamai Amin, Amin, kita dalam Amin. Belajar bersama. Jadi betul sekali akan ada bonus demografi di negara kita tahun 2030. Berarti kira-kira 6 atau 7 tahun ke depan. Dan itu akan diprediksi jumlah pemuda di Indonesia akan semakin banyak. Ini bisa ada dua peluang. Kalau pemuda yang lahir, yang tumbuh, berkembang itu sudah akil baliknya sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah yang akan terjadi adalah prestasi prestasi bahkan sampai diprediksi mungkin akan ada kebangkitan umat Islam dunia berasal dari Indonesia. Yes, amin, amin, amin. amin ya rabbal alamin. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, yang tumbuh adalah para remaja yang baliknya sudah tercapai tapi akilnya belum, kemudian oh, ya. tidak didukung juga oleh pendidikan di keluarga dan rumah tangganya, hmm. maka yang terjadi adalah kebalikannya. Bukan bonus bukan bonus tapi azab seperti azab naudzubillah. Sebenarnya tanda-tanda itu saat-saat ini juga sudah ada tinggal bagaimana kita penanganannya ya. Kejahatan-kejahatan, kenakalan-kenakalan -kena 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 remaja. Maka berikutnya poin yang sangat penting itu kalau kita kembalikan pada tadi peran orang tua, para orang tua harus menyadari terlebih dahulu bahwa mungkin selama ini ada beberapa konsep-konsep yang belum tepat, konsep-konsep yang masih keliru dalam oh, memahami begitu ya. Pendidikan anak, hmm. perkembangan anak. Hmm. Misalnya kadang-kadang orang menyamaratakan ya. Misalnya saya mis, seperti contoh saya ada anak 4. Usia kan berbeda-beda. Hmm. Ada yang usia 22 tahun, ada yang 20 tahun, kemudian yang ketiga usia 18 tahun, hmm. yang keempat 16 tahun. tahun. Kebetulan bedanya 2 tahun, 2 tahun. Itu, 2 tahun. itu Nggak terlalu jauh. Ya, alhamdulillah ditakdirkan begitu. Iya, iya, ya. Boleh Jadi, ada yang perbedaannya sangat jauh. Saya tiga, tiga. tiga tahun, tiga ya, tahun, tiga ya. tahun. Ada yang sepuluh tahun kemudian baru hmm. punya anak lagi. Nah, ketika terjadi seperti itu, kemudian orang tua menyamaratakan anak yang usia sepuluh tahun dianggap pemberlakunya sama dengan masih usia tiga tahun, hmm. atau yang di atasnya sudah dua hmm. puluh tahun, sudah mahasiswa dianggap sama dengan yang masih TK atau SD. Ini suatu kesalahan. Contoh sederhana uang saku. Ya dalam masih an semua yang TK 5000 ribu, yang SMP 5000 ribu, yang SMA lima ribu juga. Cocok, iya, kan? gak, sangat tidak cocok. dan kebutuhannya hmm. berbeda-beda. Hmm. Uh, itu contoh sederhananya. So contoh ya. sederhananya. Yang itu lebih lagi mendalam set lagi mungkin uh, terkait dengan pengasuhan seperti apa? So. Ya tadi misalnya kalau itu sampai terjadi. Mesti dampaknya kan ada hal-hal negatif yang akan terjadi. Betul, betul. Apalagi misalnya dalam hal menyamakan antara anak laki-laki dan perempuan. Nah itu. Ini juga. dari sama usia. Nah sama sekarang usia. sama gender. Sama gender, gender. Misalnya ya. dianggap sama nah, pemberlakuan nah. anak laki-laki dan perempuan. ini juga clear. Hmm, hmm, hmm. Sangat dimungkinkan anak laki-laki mungkin sudah usia 18 tahun hmm. belum berani naik motor. Misalnya. Hmm, 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 Karena hmm. ternyata pendidikannya itu dianggap seperti anak perempuan mm hati-hati -hmm. dan sebagainya mm -hmm. belum bisa naik motor usia 18 tahun mm -hmm. usia 20 tahun ini kan uh, berarti ada sesuatu yang kurang tepat nah, mm -hmm. sementara anak perempuan kalau pendidikannya juga tidak sesuai mungkin perempuan bisa tampil apa ya tomboy tomboy, ya. tomboy. Uh, ini kan juga dampak yang sangat negatif kalau kita sedih contoh kan yang lain Mas, uh, pak Isa ya mm -hmm. banyak anak-anak kepang Pang. pang, itu kan berarti yang identiknya hmm. rambut oh, ya, begitu. Dan, ya. Saya pernah mendengar hmm. dari seorang pejabat tingkat kecamatan. Hmm. Di kalangan anak-anak Pang itu, yang dianggap hebat itu, itu yang paling lama nggak mandi. Oh, Masya Allah. Allah. Ini luar biasa. Hmm. Yang semakin lama nggak mandi, semakin lama bau masih bertahan. Itu lebih hebat. Ini hmm. contoh dari mana, model dari mana. Hmm. Itu kan hmm. sangat disayangkan. Hmm. Ini bisa dari dulu. Ada beberapa... Hmm. Kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Saya juga ingat, Ustaz. Uh, Kadang-kadang uh, ada ada kata-kata begini, Ustaz. Uh, dulu waktu Bapak kecil itu begini loh. Hmm. Dulu waktu Ibu kecil itu begini. Ternyata zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Menyamakan, menyamakan pendidikan, pola pendidikan dulu dengan pola pendidikan sekarang juga salah, Ustaz. Ya, itu juga menjadi hal yang penting betul hmm. sekali, Pak Isa ya. Artinya kita harus memahami zaman itu berbeda-beda. Ya, contoh dalam dunia HP saja. Handphone. Awal-awal kita pakai handphone itu hanya bisa untuk telepon dan SMS mm. ya, mm -hmm. WA belum ada. Mm -hmm. Kemudian berkembang semakin canggih, semakin canggih. Mm -hmm. Kalau tadi diibaratkan sama orang tua mendidik anak, padahal. Kalau tadi jarak antara adik dan kakak kak mungkin bilangannya masih, masih di bawah 10 tahun ya. ya. Kalau antara orang tua dan anak mungkin bisa 20 tahun, 30 hmm. tahun perbedaan usianya. Kemudian yang situasinya juga berubah, sangat, sangat, berbeda. sangat berbeda. Dan tidak samakan pendidikannya juga tentunya tidak hmm, tidak pas Itu begitu. juga di antara yang perlu diperhatikan hmm. okay, sekali okay. Pak Isa. Maka kita perlu uh, menyiapkan tadi ya, yeah. Menyakit, uh, meluruskan kembali uh, kesalahan-kesalahan ya kekurang tepatan mungkin. boleh jadi begitu situasi-situasi pemikiran orang tua yang uh, boleh jadi cukup banyak di masyarakat itu perlu kita kita luruskan kembali. Nah, uh, Ustaz Amir yang Allah ala, uh, di sini disampaikan uh, di buku ini ada persiapan ya yeah. yang perlu kemudian di, di, dilakukan oleh orang tua terkait dengan Uh, perlunya ada penyampaian kesadaran-kesadaran kepada anak. Ini ada beberapa poin. Boleh jadi mungkin Ustadz bisa menjelaskan poin-poin itu. Bisa dilihat dulu Ustadz. Bukunya iya. uh, terkait dengan poin-poin yang ada di uh, prakondisi ketiga. Itu menyampaikan kesadaran. Ada empat kesadaran yang disampaikan di sini ya. Hmm. Satu, fokus kesadaran. Fokus pada nilai dan makna. Hmm. Yang kedua, kesadaran, cemburukan dengan kisah heroik, kisah-kisah mm -hmm. heroik itu mm -hmm. perlu sering disampaikan pada anak-anak yang ke tiga, yang ke oh, yang tadi yang ketiga, yang, yang ketiga yang betul tiga. ya, cemaskan akan tanggung jawab, mm -hmm. ini penting sekali, mm -hmm. ketika anak akan tahu, oh tanggung jawabnya seperti ini, dia akan mm -hmm. lebih hati-hati. Kemudian ke yang terakhir, yang keempat ya, yeah. Insap masa depan umat itu yeah. poin-poinnya penting. Kira-kira dijelaskan sedikit-sedikit. Terima kasih Pak Isa ya. Kita sedikit perlu melihat juga di antara panduan di Al-Quran. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Am-hasibtum ang tadkhulu lejannata walamma ya'tikum ma thalul ladhina khalaw Sampai kelanjutan ayatnya. Juga disebutkan di surat yang lain surat al ankabut ayat 2 hasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna yuftanun dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain tentunya juga ada surat al-baqarah 214 dan surat al-ankabut ayat 1 dan 2 menyadarkan pada kita bahwa setiap orang itu akan ada ujiannya ini harus disadari jadi jangan terlalu khawatir anak misalnya sudah usia 4 tahun 4 kelas 4 SD misalnya, mm -hmm. mau berangkat sekolah sendiri, naik sepeda, orang tuanya terlalu khawatir, jangan, nanti kamu kecelakaan, mm -hmm. nanti kamu jatuh. Mm -hmm. Akhirnya, diantar terus. Mm -hmm. Ini tidak mendidik kemandirian bagi mm -hmm. anak. Padahal, itu bagian daripada ujian. Mm -hmm. Ketika anak kita mengalami, mungkin di tengah perjalanan, ternyata banyak gembes mm -hmm. atau bocor, itu pendidikan bagi anak. Pengalaman itu akan sangat membekas, uh -huh. gitu ya. jangan so, kemudian malah, wis besok nggak usah naik sepeda lagi. Nah itu uh -huh. mematikan uh -huh. tanggung jawab. Uh -huh. Padahal tadi gambarannya setiap manusia akan ada ujiannya. Uh -huh. Tadi digambarkan di surat Al Baqarah itu, apakah kalian menyangka masuk surga sementara belum datang pada kalian uh -huh. ujian yang telah datang pada orang-orang yang zaman dahulu. Masad humul baksa wadzorro mereka mengalami kesulitan, penderitaan, wazul zilu sampai dikoncang dengan koncangan yang luar biasa. Hatta yakula amanu ma mata nasrullah. Sampai rasul yang ada di antara mereka dan orang-orang yang beriman bertanya-tanya. Ujiannya itu sudah penderitaan, kesulitan, guncangan yang sangat berat. Mereka sampai bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan allah? Itulah ketika orang sudah bisa menghadapi itu insya allah dan dia men menghadapinya dengan dasar keimanan itu jaminan surga. Nah, nah kita selama ini berharap mendapatkan surga sambil santai-santai anak-anak -santai, banyak yang bangunnya kesiangan. Hmm. Ini masya allah. Ingin minyak. sukses tapi tanpa ujian? Oh itu berat. Hmm. Saya, masih hmm. satu, saya masih ingat satu. Saya sangat ingat satu. Uh, pepatah hmm. dalam bahasa Arab boleh yeah. disampaikan teman di sini. Teman, ya. teman, teman, teman. Mungkin ayah bunda langsung paham ini <laughs> mendengarkan bahasa Arabnya. So? Uh, Tarjun Najata walam tasluk masa hmm. inna safina. Tampaknya dibilang cakep dulu ya. <laughs> <laughs> Saya ulangi ya. Nah, Penggalanya. Sebenarnya. cakep ya. Cakep dalam ya. bahasa Arab. Jayib atau Jayid. Toyib, Toyib. Gitu ya. Ayah. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? <laughs> <laughs> saya bilang ya, ini kalimat yang saya dapatkan waktu belajar di kantor. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Toyib. Hmm. Nah. Inna safinata la tajri ala liyabas. Allah Allah. Masya Allah. Masya Allah. Artinya kalian mengharapkan kesuksesan. Tarjun najata hmm. walam tasluk masalikaha. Sementara kalian nggak mau menempuh jalan kesuksesan, hmm. ingin sukses tapi nggak mau menempuh jalan kesuksesan. Hmm. 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 Kalimat berikutnya luar biasa. Hmm. Inna safinata, sesungguhnya kapal perahu itu hmm. La tajri alal yabas. Nggak hmm. pernah ada kapal jalan di atas daratan. Hmm. Kapal jalannya di mana? Hmm. Lautan di air. Hmm. Itu gambaran. Mudah-mudahan ini dipahami oleh para generasi penerus kita, adik-adik hmm. 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 kita, anak-anak hmm. kita dan juga para ayah bunda hmm. dalam mendidik dan memahamkan kesadaran-kesadaran tadi pada para anak didiknya Betul. masuk di lingkungan sekolahan amin, kita insyaallah. Shaw jadi jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita itu dilabeli generasi strawberry sekarang uh, Apa itu, itu? Bisa dijelaskan? Strawberry <laughs> <gir> <shrif> <shrif> kan sesuatu yang Indah, indah, bagus, iya. Tapi ternyata rapuh, rapuh ya, nah, lemah ya. Bukan pohon yang kuat, uh, bisa diganti dengan generasi apa nih? Strawberry apa ya? Saat? Yang kuat <laughs> gitu, yang kokoh, yang mahal, generasi durian aja. Apa ya? <laughs> Kayaknya begitu, Saat. bisa dikalimati mati. <laughs> Oke, okay, Ustadz, uh, apa namanya? Eh, uh, kita, saya ingin mencoba masuk ke satu hal ya. Sat. Ya. ya boleh, misalkan baik. cemburukan dengan kisah heroik nah ah, bagus oke. itu so? cemburu kan dengan kisah heroik mm -hmm. e, kisah itu bisa disampaikan dalam bentuk cerita kisah narasi mm -hmm. atau mungkin zaman sekarang dengan menyaksikan video begitu ya mm -hmm. video misalnya ada orang yang e, koda ya ditakdirkan mm -hmm. oleh allah kakinya nggak sempurna mm -hmm. kaki itu mm -hmm. terpotong kedua-duanya mm -hmm. tangan juga nggak sempurna oh, sure. mm -hmm. tapi ternyata dia tidak menyerah mm -hmm. dalam kehidupan ini. Mm -hmm. Dia bisa berprestasi, dengan kondisi seperti itu bisa berenang, mm -hmm. bisa tampil di hadapan sekian banyak orang, mm -hmm. memberikan motivasi, mm -hmm. bisa punya perusahaan sukses, dan sebagainya. Mm -hmm. Itu hal yang mudah-mudahan, kalau bisa disampaikan, itu, itu bisa menyadarkan. Mm -hmm. Ada juga mungkin bentuk film, ya, mm -hmm. kemacetan ini, kayaknya teman-teman yang biasa nonton video atau ikut pelatihan mestinya pernah mendengar video ini ada kemacetan kemudian setiap orang cuma klakson aja titi 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 ternyata setelah diamati sebabnya macet itu ada pohon tumbang pohon tumbang menghalang-halangi jalan semua orang tidak ada yang bertindak untuk memindahkan batang pohon yang tumbang itu cuma hmm. lakson lakson hmm. sampai muncul anak kecil masya allah ini contoh anak yang akil balik kira-kira ya hmm. mudah-mudahan hmm. ini yang kita harapkan iya jiwa hmm. mereka hasil lulusan usaha kira-kira hmm. hmm. ya hmm. anak kecil yang dalam video itu tampilannya mungkin masih usia 10 atau belasan tahun hmm. antara 10 atau 11 tahun hmm. dia datang meskipun suasananya krimis hujan itu hmm. Dia berusaha untuk mendorong, mendorong batang pohon yang jatuh itu. Kira-kira bisa goyang nggak? Tidak mungkin. Tapi itu membuat simpatik anak-anak yang lain. Kita bantu, kita bantu. Asalnya hanya satu anak yang mau mendorong pohon itu, sekarang ada sepuluhan anak yang dorong. Itu pun belum kuat. Akhirnya para supir angkot, supir motor itu turun. Wah ini bagus ini. Kita pindahkan pohon ini supaya nggak macet. Akhirnya berhasil itu heroic, kan? betul-betul heroik banget itu. Jadi kisah-kisah yang seperti itu yang seharusnya kita sampaikan kepada anak-anak. Yeah. Bukan bukan cengeng-cengeng. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> bukan sekedar misalkan kisah-kisah uh, kartun-kartun yang imajin, uh, yang yang apa istilahnya fiktif gitu. Yang fiktif. Tapi justru misalkan kisah para sahabat lebih banyak lagi lebih gitu, ya insya Allah. Banyak sekali yang heroik. Banyak sekali. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah uh, taala eh Closing yang tadi disampaikan oleh Ustaz Amir, tadi menyampaikan bahwa sadarkan anak-anak kita dengan realitas. Oh iya betul. Dengan realita lebih tepatnya begitu ya. Dengan realita kemudian bahwa kehidupan ini akan penuh dengan ujian. Maka dengan demikian, maka orang tua mempersiapkan mental anak-anak kita untuk menghadapi situasi-situasi itu. Dan itu juga yang beliau sampaikan terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 214 dan surah Al-Ankabut -Al al ayat 1-2. Ayat, satu, dua. Uh, dua dan 3, 1 dan 2. dan uh, ayah Bunda, saya kira episode ketiga ini uh, kita uh, sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung lagi di episode episode berikutnya. Mudah-mudahan jingga episode ketiga ini juga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Manfaat lagi, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Eh uh, sampai jumpa kembali. Terima kasih, syukron jazakallah saat Amir. Wa iyyakum sama-sama Pak Isa. Eh uh, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.